Dia memutar kemudi ke arah yang berbeda, mengambil jalan yang berbeda saat dia perlu. Dia harus melalui hutan untuk mencapai tujuannya. Dia bingung, tapi bukan tentang itu. Yang membingungkannya adalah mengapa saudara perempuannya menjadi begitu diam saat dia duduk di kursi belakang. Waktu saat ini menunjukkan pukul 6.36, dan dia baru saja menjemput Emily dari rumah temannya Julia. Dia bersyukur dia tidak harus keluar dari mobil dan mengetuk pintu, karena dia sudah berdiri di halaman, menunggunya. Dia telah mencoba melakukan percakapan dengannya. Bagaimana hasilnya di rumah Julia? Apakah kamu bersenang-senang? Apakah kelincinya sudah membaik? Tetapi semua yang dia katakan disambut dengan diam. Itu membuat dia keluar, dan dia menjadi sedikit khawatir. Apakah dia baik-baik saja? Tapi simpul yang tidak nyaman terbentuk di perutnya ketika dia melirik ke kaca spion dan melihat perempuan itu menatapnya. Lebih tepatnya, sisi lehernya, dengan apa yang tampak seperti rasa lapar di matanya. Apakah kamu baik-baik saja? Dia tidak menjawab. Dia melihat ke belakang lagi ketika dia mendengar suara aneh datang dari mulutnya, dan melihat dia menjilati bibirnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak ada jawaban. Dia menghela nafas dengan gemeteran sebelum mencapai dan menyalakan radio untuk menaruh musik di mobil dan mengalihkan perhatiannya dari situasi. Akhirnya, mereka berhenti di jalan masuk dan dia menghentikan mobil, membuka kuncinya dan membuka pintu. Dia melihat ke belakang, dan dia masih duduk di sana, tidak bergerak, tapi matanya mengikutinya. Ayo, Emily, Anda tidak bisa tetap di sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak ada. Serius? Apa yang terjadi denganmu? Anda belum mengatakan sepatah kata pun. Tidak ada suara yang keluar dari mulutnya ketika dia membuka pintu dan keluar dari mobil. Dia mengusap rambutnya dengan sedikit kebingungan dan kelegaan sebelum meraih kembali ke dalam mobil dan meraih teleponnya dari salah satu slot kecil di samping tempat cangkir. Dia menekan tombol ketika dia menutup pintu dan menuju pintu depan rumah. Saudara perempuannya mengikuti di belakang. Dua panggilan tidak terjawab dan 12 pesan yang belum dibaca dari Emily. Apa? Dia bergumam, kebingungan menahan suaranya. Mengapa dia mengirimi saya SMS? Menurutnya, kapan dia mengirimi saya pesan? Waktu sekarang berbunyi 7.13. Dia merasa tidak enak. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres, tapi dia tidak tahu apa sebenarnya. Menarik keluar kunci dan memasukkannya ke lubang di knob. Dia membuka pintu dan berjalan ke dalam. Ketika dia melihat ke belakang, Emily tidak ada di sana. Emily, dia mengangkat alis saat dia berbalik untuk mencarinya. Emily, mana kamu pergi? Dia tidak melihatnya. Dia tiba-tiba melihat bayangan berbentuk Emily berjalan ke halaman, dan dia mengikuti. Apa yang sedang kamu lakukan? Tapi dia berhenti. Tidak ada orang di sana. Perasaan takut ini menimpa dadanya. Ketika dia melihat keluar ke hutan gelap di samping rumahnya, dia melihat sosok berdiri tepat di belakang garis pohon, pendek dengan rambut panjang, sama seperti Emily. Ini tidak benar. Apakah dia kehilangan akal sehatnya? Mungkin dia yang kehilangan akal sehatnya. Menggigil menaiki tulang punggungnya saat dia berjalan lebih dekat dengannya. Emily, apa yang sedang kamu lakukan? Dia berbalik dan lari dari pandangan. Ini tidak masuk akal. Dia biasanya takut pada hutan, terutama di malam hari. Tidak mungkin dia masuk ke sana kecuali ada sesuatu yang salah. Tanpa pikir panjang, dia pergi melalui pepohonan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia tidak akan membiarkan Emily membahayakan dirinya. Dia menyalakan senter di teleponnya saat dia mendorong melewati semua rumput liar di jalanannya dan menghindari tersandung apapun. Emily, dia memanggil, keluar sekarang. Kepalanya berputar ketika dia mendengar bunyi ranting patah. Ayo, Emily, jika ini semacam lelucon, itu tidak lucu. Ketegangan meningkat di bawahnya saat keheningan memenuhi telinganya. Oh, tidak. Apakah itu beruang atau macan kumbang? Dia menyorotkan senter ke segala arah, mencoba melihat sesuatu, apa saja. Dia bisa merasakan nafasnya lebih cepat.
Apakah Emily baik-baik saja? Suara ranting lain pun berbunyi jepret. Tidak. Dia tidak akan meninggalkannya sendirian di sini. Dia akan menemukannya. Bahkan jika dia mati saat mencoba, dia merasakan ponselnya berdengung di telapak tangannya. Dan dia melihat ke layar, teks lain dari Emily. Dan dia menghela nafas lega. Setidaknya dia masih hidup. Dia membuka pesannya dan membaca apa yang dikatakannya. Sebelum mengeluarkan nafas bingung dan menakutkan. Retak. Kali ini, itu daunnya. Dan itu datang langsung dari belakangnya. Tangannya bergetar saat dia perlahan berbalik dan menatapnya. Geraman rendah. Teriakan. Diam. Ponselnya berdengung dan bersinar dari tanah.